Bang Jilal sadar nggak sih bahwa yang sedang Bang Jilal pikirkan mungkin bersama dengan teman-teman itu adalah perasaan kawan-kawan ini harus ada pemikiran baru. Saya rasa ini udah lama nih tidak ada dan saya surprise gitu ya waktu kita teleponan semalam tuh wah ini harus direspon saja. Bang Jilal nih membumi dan apa ya Oh, di mainstream gitu ya. Selama ini kan di media, terus kan gak ada hubungannya sama planologi ini. Nah, sekarang baru membuktikan. Seperti yang saya bilang kemarin, jadi sebetulnya problem dari... Pertama sebetulnya problem dari kepala daerah. Gitu ya atau penguasa wilayah lah tidak ada alat ukur untuk mengetahui akuntabilitas kepemimpinan dia. Kalau dalam keuangan kan kita biasa mengenal neraca gitu ya Bang ya. Neraca itu bahasanya sama antara tukang sapu sampai yang pemilik kan gitu Bang. Nah pemerintah atau wilayah itu, kepala wilayah itu tidak memiliki itu ya. Sekarang memang ada, tapi kan neraca keuangan, bukan neraca wilayahnya. Implikasi terbesar sebetulnya dalam bidang planologi, bang. Ya, sehingga orang yang bikin rencana itu tidak bisa mengklaim bahwa rencana dia itu sudah benar atau belum, apalagi bagus atau tidak, gitu karena tidak disertai dengan ukuran-ukuran yang akuntabel atau akuntabel tadilah, gitu ya, akuntabel tadi. Nah, sementara yang dia urus itu adalah urusan sebuah ruang di mana ruang itu baru bernilai atau baru ada setelah manusianya ada. Kalau nggak ada manusia nggak ada nilai ruangan itu gitu kan. Nah, bagaimana melihat manusia yang ada dalam satu ruang itu dalam konteks neraca ruang tadi? Apakah mereka dilihat sebagai apa namanya kayak gampangnya jadi expense lah siapapun yang berkuasa jadi expense di situ, atau mereka justru jadi aset? yang mestinya harusnya jadi aset. Karena kalau dia bisa dikelola dengan baik ya atau dikembangkan dengan baik, maka dia akan meningkatkan value ruang, kan gitu ya, Bang ya. Nah, jika melihatnya dari sudut pandang seperti itu, maka kita bisa menurunkan apa yang disebutkan dalam konstitusi. Ya kan? Di konstitusi disebutkan bahwa haknya masyarakat itu apa gitu ya pasal 33 pasal 28 segala macam yang sekarang ini karena dia tidak dimasukkan dalam neraca ruang tadi gitu ya itu hanya semacam lip service gitu loh Bang jadi hanya semacam omong-omong saja seberapa tercapai seberapa beres itu tidak pernah menjadi ada ukurannya saya bilang sama teman-teman planologi kalau anda ingin apa ya berarti gitu ya, memiliki arti dalam percaturan hari ini anda harus bisa mengatakan bahwa rencana anda bisa membuat keadaan menjadi lebih baik gitu ya atau menghindari menjadi lebih buruk dasarnya apa kembangkanlah konsep raca ruang itu gitu kan. nah jika demikian, maka kepala wilayah, pemimpin wilayah pun memiliki bahasa yang sama, kan gitu, bang? Ya kan? Dia bilang bahwa misalnya saya 10 tahun lagi tidak ada pengangguran, misalnya gitu, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Si perencana harus bisa menjawab itu. Oh, saya nggak bisa bikin 10, saya bisa bikin 15 atau apa gitu ya. Nah, sehingga, itu bisa menjadi pegangan semua orang, termasuk masyarakatnya sendiri. Konteks lebih jauhnya lagi, apa maka kita baru bisa menggugat? Maksudnya, itu menggugat, mempertanyakan, gitu, dasar-dasar otonomi daerah itu sendiri, gitu kan? Bagaimana dia bisa bertanggung jawab jika dia tidak memiliki hak? ya kan atau memiliki kewenangan terhadap sumber-sumber yang menyebabkan dia bisa bertanggung jawab melakukan itu. Nah, kalau memang dia tidak tidak dikasih hak atau haknya itu diambil katakanlah sama pemerintah pusat, berarti pemerintah pusat nggak boleh tawar-tawaran tuh untuk memenuhi hak itu, gitu ya. Misalnya kayak hak air bersih, gitu ya nggak boleh tawar-tawaran, sediainlah at any cost kan gitu nah tapi kalau nggak sanggup ya itu berarti si pemerintah itu nah itu yang saya kembangkan filosofinya saya bikin dalam beberapa video grafik bang setelah saya lemparkan empat episode itu saya ngajak ngobrol senior senior yang udah pensiun yang udah profesor profesor gitu ya dan kelihatannya nyambung gitu bang jadi karena memang selama ini kita luput <tuh> saya bilang percuma kalau kita mengatakan sebuah rencana, tapi kita nggak pernah punya pemahaman tentang seberapa jauh rencana ini bisa direalisasikan, gitu kan? Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke situ. Kalau nggak, dibilang orang kita cuma mimpi, gitu ya. Nah, kalau mimpi nggak ada kosnya, kira-kira. Nah, memang ujung-ujungnya ini adalah mempertanyakan otonomi daerah, gitu. Nah, seperti yang kemarin kita omongin itulah yang baru diurusin kan baru otonomi politik ya bang ya, otonomi kekuasaan gitu loh, bukan otonomi keuangannya. Mungkin bang Faisal bisa cerita itu proses itu gimana dulu bang, proses penyusunan undang-undang otonomi daerah di masa-masa masa awal reformasi itu sampai dia terlepas begitu loh bang. Sebelum reformasi muncul kekecewaan daerah. Oleh karena itulah ada isu Aceh Merdeka, Papua Merdeka, kemudian juga Riau Merdeka. Yang saya, saya ingat yang paling menonjol tiga itu ya Riau Merdeka ndak begitu mencuat karena tokohnya cuma satu dokter-dokter hmm. dokter, medical doctor ya. Tabrani rap sudah meninggal, kalau saya nggak salah. Jadi, berkali-kali kami jumpa Ya konsepnya sebetulnya sama: kekecewaan daerah atas sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi. Nah, oleh karena itulah, maka salah satu agenda reformasi adalah otonomi daerah. Nah, prosesnya agak ganjil karena eh, ada dua bidang yang akan diotonomikan politik dan ekonomi nah, politik itu disusun oleh kawan-kawan kecamatan -kawan Amerika Serikat pada umumnya eh yang sedemikian sangat liberalnya itu di, di Kemendagri disusunnya di Kemendagri itu ada Pak Rias Rashid, Bang Andi Malarangeng, ah, dan kawan-kawan. Kebetulan dari universitas yang sama, kalau saya nggak salah. Nah, konsepnya liberal, pada intinya dalam pandangan konsep ini, seluruh kewenangan harus diserahkan kepada daerah. Kecuali lima. Politik luar negeri, politik luar negeri loh, ekonomi luar negeri enggak. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kemudian fiskal, moneter, lantas yang unik agama. Sebetulnya ini tidak relevan. Hmm. Karena apa? Agama ini di Indonesia seolah-olah apa ya? Eh, jangan diutik-utik gitu. Jadi jangan sampai nanti ada eh, gejolak juga misalnya di Maluku Bali begitu jadi agama dipegang oleh pusat padahal sebetulnya agama itu eh, tidak eh, tidak boleh dipegang oleh pusat ya. kan yang namanya administrasi publik keagamaan kan Kementerian Agama itu tugasnya cuma ngurus haji <laughs> nikah rujuk talak cerai ya, ya, yang ya, itu ya. diserahkan kepada daerah tapi seolah-olah agama ini alat pemersatu atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, asumsi mereka yang mungkin lemah ya, bahwa mereka memandang setiap daerah itu punya kemampuan yang sama. Padahal tidak, jauh sekali, jomplang sekali ya. Nah, itulah salah satu kelemahannya. Nah, kebetulan saya terlibat juga dalam aktivitas politik waktu itu sampai akhirnya masuk ke atau mendiri ikut mendirikan partai Emanat nasional bahkan kami lebih jauh. PAN mengusung wacana negara federal kalau Bang Jilal masih ya, ya, ya. ingat ingat. jadi kita proponennya. Karena bagi saya pribadi otonomi yang paling hakiki adalah federalisme karena kewenangan itu kan ada pada daerah daerah ada lebih dulu dari republik republik itu kan belakangan datang dulu kan kerajaan-kerajaan di Indonesia ini nah itu satu pilar pilar kedua otonomi bukan sebetulnya bukan otonomi ekonomi ya, keuangan otonomi keuangan yang bila bang Jilal sampaikan semalam itu waktu kita telpon nah itu sepenuhnya digodok di Kementerian Keuangan. Oke, kuncinya adalah kewenangan pusat jangan diutik-utik. Oh. Mindset, mindset namanya juga Kementerian Keuangan kan. Ya, ya, Mereka ya. ingin mengelola semua secara terpusat. Oleh karena itulah isi dari kan ada Undang-Undang Otonomi Daerah, ada Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah dua itu nah, kan. Ya, betul. Nah undang-undang yang kedua ini praktis tidak memberikan tambahan kewenangan kepada daerah. Jadi otonomi silahkan, tapi keuangan jangan diutik-utik. Tapi kan menarik begini bang ya, yang namanya undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah itu bang ya, yang hari ini berlaku itu juga mencakup bagi hasil PPH orang pribadi kan gitu bang kalau PPH orang pribadi boleh dibagi-bagi, kenapa PPN-nya nggak boleh? Kenapa PPH badannya nggak boleh? Padahal ini adalah unsur utama daripada kemampuan keuangan kita. Nah itulah makanya ada prinsip dasar. Prinsip dasarnya itu nggak boleh ada yang dibagi kecuali yang sudah dibagi. Yang sudah dibagi itu kan PBB. PBB ya. Betul. PBB praktis sangat kecil, jumlahnya sangat kecil, makanya dibagi. Ya, ya, ya. <laughs> Mau dibagi. Jadi yang paling kecil lah yang dibagi. Jadi istilahnya tetelannya yang dibagi, dagingnya tidak pernah dibagi. Hmm. Nah, mengapa tiba-tiba PPH datang? PPH perseorangan ya. Ah, Jadi kan dana bagi hasil pajak ini ada dua nih dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Ya. Oke. Nah, sumber daya alam make sense kan dibagi hasilkan. Tapi nanti kita lihat. Tapi pajaknya dulu nih, kenapa tadi cuma PPH saja? PPH perseorangan yang mencakup PPH pasal 21, pasal 25 dan pasal 29. Nah, jadi pusat dapat 80%, provinsi 8%, dan kabupaten kota 12%. Oke. Nah, kabupaten kota yang terdaftar jadi kalau saya terdaftarnya di Kota Palu misalnya, nah Kota Palu itu dapat 8,4%. persen. Nah, sisanya 3,6% persen kabupaten lainnya. Oke. Nah, kenapa tidak PPN dan tidak PPh badan karena itulah daging utama pemerintah pusat. Nah, PPh perseorangan ini sangat kecil, relatif sangat kecil. Berbeda dengan negara maju, PPh perseorangannya lebih besar dari PPh badan. Oke. Karena sebetulnya kan PPh badan keuntungannya kan milik pemegang saham. Iya, Iya kan? Jadi Ujung-ujungnya kan pemegang saham yang dapat persorangan. Nah, jadi prinsip dasar perpajakannya digadaikan. Maksud digadaikan waktu itu presidennya Gus Dur, menteri keuangannya Bambang Sudibyo dari Pan juga separtai dengan saya. Nah, Bambang Sudibyo ini terancam akan diganti. Kan pergantian menteri kan? Sering sekali, iya, iya, iya. tiap hari Jumat Gus Dur di, habis sholat Jumat. Ada ya kejutan iya, iya, kalau waktu iya. di luar negeri, ganti menteri, misalnya Pak Wiranto, itu diganti waktu Gus Dur di luar negeri. Iya, iya. Nah, Bambang Sudibyo juga kan, PAN sama PKB kan, sebetulnya kemistrinya beda, ingin diganti juga. Nah, Bambang Sudibyo ini memobilisasi seluruh gubernur untuk menulis surat kepada Gus Dur. Agar dia tidak diganti, jadi seolah-olah suratnya datang dari para gubernur ke presiden Oke. untuk mempertahankan Pak Bambang Sudibyo. Nah, berbeda dengan Menteri Keuangan pada umumnya, Bambang Sudibyo ini rajin ke daerah hmm. untuk memobilisasi itu. Nah, dia janji kalau dia menang, dia akan memperjuangkan bagi hasil perseorangan itu pajak okay. perseorangan itu <laughs> itu sejarahnya jadi oh. tidak ada teorinya oh. makanya okay. bang Jilal tidak bisa memahami kenapa begitu kan yeah, yeah, yeah. itulah ceritanya akhirnya bang Sudipyo dipecat juga tapi bagi hasil PPH perseorangannya tetap jalan kan sudah ada presiden PPHOP sudah mulai dibagi gitu ya 20% tadi. Kenapa tidak ada yang menyuarakan eh PPN-nya juga dibagi dong, PPh badannya juga dibagi dong gitu loh. Tidak ada suara dari daerah. Oh. Makanya saya itu keliling daerah, kemudian pernah ikut membantu konsep Otsus Bali. Oke. Okay. saya bilang kok saya yang cerewet, kalian diam saja banyak sekali anomali begitu ya jadi misalnya bagi hasil sumber daya alam hmm. Bali punya sumber daya alam yang namanya kekayaan budaya dan keindahan alamnya hmm. tapi tidak ada bagi hasil minyak yang ada di perut bumi dibagi hasilkan minyak sawit yang ada di atas perut bumi tidak dibagi hasilkan jadi ini menunjukkan otda kita ini ada yang salah daerah juga tidak tahu bahwa sebetulnya PPH perseorangan ini cuma tetelan dan yang bang gila katakan semalam cuma DKI yang untung makanya DKI kan luar biasa pendapatan daerahnya termasuk bagi hasilnya gitu karena orang kayanya punya kekayaan alam di seluruh Indonesia misalnya tapi terregistrasi sebagai wajib pajak di Jakarta. Jakarta, Jakarta yang menikmati kan kasat mata. Sementara kegiatan ekonomi itu adanya kan di daerah. Obat mau ubara, mau sawit, apa aja kan adanya di daerah. Nah jadi konsep otot kian hari kian lemah. Ya sehingga yang ada sekarang bukan pembangunan daerah, tapi pembangunan di daerah membuat Bang Gilal dan kawan-kawan. Ini harus ada pemikiran baru. Saya rasa ini udah lama nih tidak ada dan saya surprise gitu ya waktu kita teleponan semalam tuh. Wah, ini harus direspon segera nih. Makanya kita bertemu malam ini ah, walaupun ya masih iya. web apa masih online hasil begini. online ya. Ini cukai hasil tembakau ini juga kacau. Iya dikit kali kan sedikit. Selera. Masa daerah yang memproduksi rokok itu dikasih insentif. Rokok kan barang buruk, iya, 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 iya. Jadi, ini zalim sekali. Pemerintah ini kok memberikan insentif kepada daerah yang memproduksi barang buruk. Nah, sementara yang paling menderita akibat rokok, adanya industri rokok adalah orang yang merokok. Jadi, semakin banyak orang yang merokok, semakin menderita daerah itu harusnya bagi hasilnya adalah kepada korban rokok gitu bahkan nih hasil cukai rokoknya untuk memajukan industri rokok gitu aneh gitu nah dibagi hasil sumber daya alam itu juga tidak ada ilmiah ilmiahnya karena misalnya ini yang eksplisit royalti sini ya royalti tambang ini, royalti tambang ini untuk Minerba itu pusat 20 persen, provinsi 16 dan kabupaten kota 32 penghasil kabupaten kota lainnya 32 jadi totalnya 100 persen ini yang namanya royalti haram untuk diambil oleh pusat harusnya 100 persen ke daerah karena apa Royalty ini kan stok kekayaan alam daerah, stok kekayaan alam daerah kalau diambil itu setidaknya jumlah yang sama atau nilai yang sama dari yang diambil harus muncul di daerah dalam bentuk lain. Jadi waktu tambangnya habis mereka punya kekayaan baru, baik kekayaan intelektual mungkin industrinya maju gitu-gitu jadi -gitu. ya, royalti ini tidak boleh dibagi hasilkan dan ini tidak ada ilmiahnya kok minyak bumi beda dengan gas beda dengan minerba tidak ada ilmiah jadi tawar menawar intinya itu tawar menawar waktu perumusan perumusan undang-undang itu bang di tawar menawarnya antara lewat parlemen lah ya Parlemen ya oh, di oke. di parlemen nah di parlemen ini kan ada lobby kan lobby daerah termasuk kan biasanya tawar menawar juga untuk yang dana alokasi umum du dau dana alokasi umum nah, itu sebagian besar kan untuk gaji pegawai oh gaji pegawai bukan dari sumber pad ya bukan kalau pegawai negeri ya mm -hmm. yang satu saya pegawai negeri pusat cuman yang membayar daerah tapi uangnya dari pusat tapi kalau kayak Jakarta gitu kan nggak ada DAU-nya dia kalau oh, Jakarta gaji. tidak ada DAU-nya ya otomatis dari daerah karena oh. DKI lagi-lagi ya, keterlaluan keterlaluan ya. kalau gaji pegawainya dibayar oleh pusat karena dia dapat untung dari ada 20% itu kan ya. bagi hasil itu dan nah. itu pun baru ya belum lama Sebelumnya DKI juga dapat Dau, tapi akhirnya alhamdulillah malu sendiri. Oh, ya ya ya. Itu kalau saya lihat dari 2000, paling tidak dari 2010 lah bang ya. Betul. Dari 2010 itu uh, mereka sudah bisa mandiri lah. Nah tapi kembali lagi lah, artinya uh, tiga... Sorry, bang. tidak tidak ya, bisa ya? mandiri, tidak ada satu daerah pun yang mandiri. Oh oke. Okay. Di Indonesia ini, hmm. jadi ada namanya ukuran ke mandirian. Eh, sekarang yang mandiri itu tidak ada dan rata-rata itu rendah dan rendah sekali. 26 provinsi rendah dan rendah sekali. Jadi pendapatan asli daerahnya itu cuma 56 50,6 triliun. Tapi pendapatan daerah dari yang lain masih ada nih. Nah, Kabupaten Badung itu istimewa karena Pendapatan eh, provinsi itu kan beras terbesar dari pajak kendaraan bermotor, sementara kabupaten/kota dari pajak hotel dan restoran. Sedemikian besarnya kabupaten Badung itu, sehingga bank pembangunan Bali itu pemegang sahamnya biasanya provinsi yang paling banyak. Ini pemegang kabupaten. saham terbesarnya kabupaten Badung. Pendapatan seluruh Republik Indonesia ini terdiri di pendapatan negara. Pendapatan negara ini maksudnya pendapatan pendapatan pemerintah pusat. Hmm. Tapi istilahnya di APBN kan pendapatan negara. Hmm. Nah, pada tahun 2019 pendapatan negara itu kira-kira 2000 triliun kan. Hmm. Hmm. Sementara pendapatan asli daerah seluruh provinsi cuma 168 triliun. Pendapatan asli daerah kabupaten kota yang 154 itu jumlahnya 154 itu cuma 127. Jadi memang sangat terpusat ya. keuangan itu, tidak pernah diotonomikan. Bahkan ironisnya di era ODA pendapatan asli daerah turun. Kenapa yang dari daerah sendiri tidak ada yang memperjuangkan itu apa ada hubungannya dengan dengan sistem politik atau gimana itu bang? Ya kepartaian kita jadi dominasi pimpinan pusat partai DPP sehingga daerah itu harus tunduk patuh dan taat kepada DPP tidak boleh ada yang teriak-teriak di daerah itu jadi dikendalikan oleh Pusat partai di Jakarta dan partai-partai partai yang ada ini sangat setuju dengan sentralisasi, sentralisasi. sebagaimana tercermin dari struktur kekuasaan partai itu, ya, ya. dan merekalah yang buat undang-undang. Ya, 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 ya. Jadi, mindset mereka adalah sentralisasi. Nah, ini apa luput dulu, Bang? Waktu kita reformasi dulu untuk menjaga, atau katakanlah menghindari ini gitu ya kan itu semua kan disusun zamannya 99 ke 2004 itu ya bang ya ya kan reformasi di Indonesia ini luar biasa ya bagi saya semacam big bang saya jumpa dengan ahli otonomi daerah dari Universitas, Georgia namanya Robert Dahl. Dia concern sekali. Dia mengatakan pada saya, Faisal, hanya Indonesia yang pada saat bersamaan melakukan tiga reformasi sekaligus. Reformasi politik, reformasi pemerintahan, dan reformasi ekonomi. Pada saat yang bersamaan, dan ternyata bisa. Nah, yang luput adalah reformasi partai. Partai tidak pernah reformasi. Oh. Transparansi yang Bang Gila katakan tadi kan, akuntabilitas partai mana ada. Jadi kalau gitu sekarang ini satu-satunya jalan untuk melanjutkan transformasi atau reformasi itu jika dan hanya jika partai politik berkehendak dong Bang. Ya, betul sekali. Ini contoh paling akhir kan betapa dikucil dikuncilkannya Ganjar Pranowo ya. oleh Perjuangan Perjuangan. kelihatan dominasinya. Eh kamu jangan main-main ya. Jadi satu-satunya yang kalau gitu kan yang terbayang itu satu-satunya yang bisa mendesak ya rakyatnya sendiri kan pemilihnya Betul, sendiri. Makanya harus ada reformasi jilid kedua. Hmm ya ya ya. ya, tentu ya. saya cukup optimistik ya. Kebetulan saya baru mengisi acara generasi melek politik yang terdiri dari politisi lintas partai tapi muda semua. Nah saya katakan kalianlah yang merupakan ujung tombak pembaruan partai ini karena kalian punya alat, punya teknologi. Saya sampaikan ke mereka dana itu tidak perlu dari bandar. Jadi untuk menghimpun crowdfunding, nah sekarang kan gini, Bang. Jadi soal yang lain, ya, kita sudah melihat beberapa contoh, lah, beberapa kasus yang baik-baik itu akhirnya jadi luntur ketika dia sudah masuk dalam sistem besar. Singkat cerita, ini kalah suara, lah, gitu, Bang. Ya, jadi tergerus, lah, ya, tergerus, nah ini kan juga akan berpengaruh terhadap belief ya orang-orang yang sekarang ini saya kira tidak segampang kemarin-kemarin untuk meyakinkan orang bahwa eh, dia perlu mendukung gitu ya eh, katakanlah politikus atau partai politik yang yang akan mereform ini gitu loh ya akan mentransformasikan ini ini ada persoalan lebih besar lagi bang di situ, gitu ya. Artinya eh, tidak semua masyarakat itu yang apa ya memiliki tuntutan terukur gitu loh bang terhadap perubahan besarnya. Dia terukurnya yang jaga pendek aja dapat apa sekarang dan sebagainya gitu. Dia tidak misalnya dia tidak pernah membayang bukan tidak pernah ya jarang yang membayangkan bahwa kalau saya pilih Bang Faisal, berarti anak saya akan bisa sampai kuliah. Apapun ceritanya itu akan ada jalan keluarnya. Kalau saya milih Bang Faisal, berarti lingkungan saya menjadi apa? Itu itu kan belum sampai ke sana, Bang ya, belum sampai ke sana. Dan sehari-hari kita dibenturkan dengan apa namanya? persoalan-persoalan yang makin absurd gitu. Jadi yang yang tadinya nggak terbayang sekarang malah terjadi kan gitu bang itu kan banyak sekali sekarang itu nah ini uh, gimana murah? sorry uh, demokrasi akan sustainable kalau lapisan kelas menengahnya sudah cukup kuat hmm. jadi tidak lagi diiming-imingi oleh politik uang kan? bang tadi abang kan ngomong syaratnya itu adalah eh lapisan menengah ya Bang ya, harus naik. Tapi fakta hari ini juga mungkin Bang Faisal juga update lah ya. Eh penguasaan rekening bank gitu. Ya, yang nominalnya average-nya itu justru turun, Bang. Ya, turun jauh sekali. Sebelum pandemi ini itu yang nominal berapa juta ke bawah gitu. Volume-nya semakin banyak. Rata-rata nominalnya juga semakin rendah, gitu loh, Bang. Artinya, makin jarak miskin kaya ini sebetulnya dari sudut saldo bank, ya, saldo bank ini semakin dahsyat, gitu loh, Bang. Nah, poin saya adalah begini: mengubah struktur lapisan masyarakat ini sehingga yang menengahnya semakin kuat selain tidak gampang, sekarang juga semakin sulit gitu loh bang, dengan segala macam sentralisasi ini. Betul sekali. Hmm. Jadi, Setuju 110 persen. <laughs> uh, data lain menunjukkan bahwa sebaliknya orang-orang kaya di Indonesia meningkat di era pandemi. Ya. Yeah. Jadi orang-orang uh, kaya yang pendapatannya di atas 1 juta US dollar itu meningkat dari 116 ribuan menjadi 170 ribu. Meningkatnya pesat. Orang yang super kaya, yang kekayaannya di atas 500 juta dolar, itu naik dari 46 ke 50 orang. Wow. Database uh, uh, saya tentang itu sejalan dengan apa yang Bang Gila sampaikan. Oke. Dan oleh karena itu di era pandemi ini orang-orang kaya di Indonesia makin banyak menyimpan uangnya di bank. Jadi dana pihak ketiga di bank itu naik terus sementara banknya makin sedikit menyalurkan kredit. Nah, itu ya kenapa kenapa orang kaya itu naruh uangnya di bank atau Bang Gila juga lihat barangkali makin banyak Kelas menengah kita yang membeli obligasi pemerintah, surat utang pemerintah hmm. itu makin so, banyak, dan makin banyaknya rumah tangga dan milenial. Hmm. Kemudian, makin banyak, eh, atau eh, bursa saham kita hmm. itu burung naik turun gitu, tapi di level tinggi, level di atas 6 ribu. Hmm. Jadi, sebagian mereka mengolah uangnya itu lewat jual beli saham. Ya, 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 ya. Nah, jadi betul. betul sekali sementara yang miskin berjibaku terus, betul. Semakin berat. Jadi orang miskin di kita, uh -huh. itu kan tinggal 10 persenan. Hmm. Nah, namun yang di atas garis kemiskinan itu tidak berarti sejahtera hidupnya. Hmm. Jadi ada penduduk yang nyaris miskin. Ya. Nah, itu kira-kira yang nyaris miskin plus miskin itu 90, hampir 100 juta orang. Kemudian yang di atasnya sedikit, mm -hmm. uh, dia tidak miskin, dia tidak nyaris miskin, mm -hmm. tapi hidupnya insecure. Mm -hmm. Insecure itu kira-kira pengeluaran perharinya rp ribu rupiah. Jadi, mm -hmm. make sense kan? Kalau yeah, yeah, saya yeah. cuma mampu spending 50, rp ribu rupiah per hari atau keluarga dengan dua anak deh jadi 100 ribu kan per hari 100 ribu dapat apa? Iya iya iya. Pasti orang-orang ya. ini kan tidak nabung kan? Insecure masih gimana gitu mereka hidupnya tuh? Nah itu jumlahnya 52,8 persen penduduk insecure Malaysia itu cuma 2,6 persen. Oh. Jumlah, kita 52,8 eh. Kemudian Thailand itu 6 persen. Nah, jadi berat. Kemudian 2 per 3 pekerja kita, 2 per 3 pekerja kita adalah pekerja yang tanpa kontrak tertulis. Artinya kan nasibnya ya, setiap saat kapan saja bisa ya. dipecat. Gitu-gitu. Ya. Kemudian yang satu lagi, 98 persen lebih unit usaha di Indonesia adalah mikro. Hmm. Yang kecil, jadi ada mikro paling bawah, itu 98 persen. Usaha kecil 1 persenan. Usaha menengah 0,1. Hmm. Usaha besar 0,00. gitu ya. Iya iya iya. Nah Jadi, Bang Jilal bisa bayangkan, 98 persen usaha kita tanpa badan usaha makanya bang sekarang kan begini kita kan perlu mencari driver bang ya apa penggerak kan gitu bang strukturnya seperti bang Faisal tadi bilang nah penggerak ini artinya yang saling memberi manfaat ya bang ya penggerak bisa dari dalamnya sendiri jadi kalau tadi abang bilang struktur small medium itu penting untuk kompetisi dan sebagainya dengan iklim yang sehat mereka punya penggerak untuk melakukan itu tapi kalau tidak berarti harus ada dari luar kan gitu Bang salah satu yang saya lihat itu justru adalah ruangan tempat bisnis itu berada gitu loh tapi dengan struktur pajak dan sebagainya fiskal yang ada sekarang, yang berkuasa terhadap ruang itu tidak punya kepentingan terhadap itu sebetulnya, Pak. Kan palingan dia cuma dapat PBB. Gitu kan? Kecuali hotel ya, ada PB apa pajak pembangunan, restoran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya katakanlah saya wali kota Bekasi gitu atau Bandung gitu ya. Saya mau tarik production house gitu pindah ke Bandung. Saya nggak punya apa-apa selain daripada menjanjikan bahwa tempatnya bagus dan sebagainya gitu ya, Pak. Dan itu, itu bagi mereka nggak, inilah, nggak signifikan lah. Sehingga semua ada di Jakarta. Nah, ini yang saya eh, maksudkan eh, butuh atau perlunya dikembangkan neraca ruang itu ya, bang ya, ya supaya itu menjadi bahasa eh, semua gitu ya, termasuk bahasa publiknya itu sendiri. Bang Faisal bisa ngelihat nggak ada drive apa ya bukan ada driver ya ada sebuah sebuah picu ya sesuatu yang bisa memicu sehingga munculnya tuntutan itu munculnya kebutuhan karena tanpa ada kebutuhan berarti tidak ada tuntutan ya kan kalau tidak ada tuntutan berarti tidak ada perubahan gitu loh bang. ya apalagi dengan CK yang sekarang ditarik semua ke pusat ini gitu loh bang. Bang Jilal sadar enggak sih bahwa yang sedang Bang Jilal pikirkan mungkin bersama dengan teman-teman itu adalah prasyarat untuk Indonesia yang baru. jangan jangan saya khawatirnya nih Bang Jilal juga nggak sadar betapa pentingnya sampai menjadi prasyarat itu. Coba bayangkan kalau saya bupati Bekasi atau apalah kerawang gitu atau bupati satu daerah ya saya ingin promosikan investasi di daerah saya itu. Agar pengusaha datang banyak, segala macam. Apa yang Bang Gila dapatkan? Apa yang saya dapatkan sebagai bupati? Oke, okay. perusahaan itu menjamur. Perusahaan menjamur, kemudian untung besar. Untungnya itu bayar pajak, 100% diambil oleh pusat. Betul kegiatan ekonomi meningkat, mal, -mal pasar-pasar marak, PPN 100% masuk pusat. Oke. Okay. Pegawainya tidak semua dari daerah itu. Ya, betul. Ya. Jadi dia cuma dapat 20% dari yang sangat sedikit itu. Kemudian dia ekspor, wah devisa kita meningkat. No. Baca dapat. Kemudian ada biaya masuk dia masuk, wah segala macam bayar dia masuk kan. Iya, iya. 100% masuk pusat. Kemudian turis masuk dari luar negeri. Kan pada bayar visa tuh, visanya 100% buat pusat. Nah, tapi jalan di tempat saya makin sering rusak. Karena alat berat makin ningkat. Jadi mudaratnya lebih banyak dari maslahatnya bagi daerah itu untuk membangun. Karena tidak ada insentif untuk daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya bilang Bang Jilal ini eh, telah mewacanakan sesuatu yang secara tidak sadarnya jadi prasyarat. Ingat loh, Indonesia itu tidak ada taranya di dunia dari segi geografis. 15.700 pulau, setiap daerah itu beragam adat istiadat agama budaya segala macamnya Indonesia Bang Gila dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu pertumbuhan ekonominya melambat karena apa punya hanya satu strategi untuk mengatasi masalah yang beragam di daerah ini tidak bisa Pendekatan untuk Sumatera berbeda dengan Kalimantan, berbeda dengan Bali, berbeda dengan Papua. Bahkan di Sumatera sendiri berbeda antara Aceh dan Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan. Bangka Belitung beda, tapi ini diselesaikan dengan formula baku satu dari pusat baik bagi hasil itu tadi ya bagi hasil atau apa tidak bisa oleh karena itulah Bang Bilal kita harus mewujudkan otonomi hakiki tak boleh lagi mengandalkan pad konvensional oke bukan dengan bagi hasil pph perseorangan seperti sekarang yang untung cuma jakarta jika PPH badan diturunkan dari 30% ke 25%, sekarang sudah diturunkan lagi jadi 20% hmm. mulai tahun depan. Nah, Bo, ya 2-3%-nya disisihkan. Bang Gilal, hitung deh. Kalau pemerintah daerah itu dapat 2, 1, jadi pusat nggak, nggak, nggak kurang nih hasilnya ya. ya kan ya, tadi ya. diturunkan dari 30 ke 20 sekarang ya. ya dari ya, 30 ya. ke 20, Nah, tapi jangan ke 20 ke 22 deh. Kan turun juga tuh dari 30 ke 22. Iya, iya. Yang 2 persennya untuk daerah itu lebih besar dari seluruh PAD mereka sekarang. Iya. Iyalah, Bang. Karena nah PPN lambat laun diarahkan kepada daerah 100%. Iya. Karena PPN itu kan transaksi di daerah. Jadi kalau daerah itu bikin pasar, benahi pasar, itu ada insentifnya, kenapa? karena transaksi meningkat, PPN-nya meningkat. Kalau sekarang daerah itu nggak mau perbaiki pasarnya, makanya pasarnya jelek-jelek di daerah itu. Ya, ya, ya. Tapi mereka gemar untuk meningkat apa? memajukan mall, bukan pasar. Hmm. mall. karena kalau ada Mall ya, PBB-nya naik. naik itu di daerah Mall itu. Ya, ya, ya. Jadi bias untuk pemberdayaan. Bagi hasil sumber daya alam direformasi karena semua daerah punya sumber daya alam kan? Iya. PBB progresif setiap provinsi memiliki undang-undang otonomi khusus. Jadi bukan Aceh saja yang punya otsus bang, bukan hanya Papua, bukan hanya Bali, bukan hanya DKI Jakarta. Jadi kita sebetulnya sekarang sudah negara federal tapi anggotanya berempat kan setiap daerah punya kekhususan masing-masing. Nah, oke, okay. saya uh, tidak mau, tidak memaksakan diri untuk menggunakan istilah federalisme, otonomi hakiki aja. Pak. Nah, Karena... jadi apa beauty dari otonomi hakiki ini? Setiap daerah itu berkompetisi. Jadi misalnya Purwakarta nih mau mendorong industri otomotif. Nah, dia kan dia punya punya ruang gerak untuk mengenakan 2 sampai 3% PPh badan. Dia nolkan PPh badannya Betul. selama 10 tahun. Betul. Datang itu seperti dulu Nissan mau eh uh, 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 investasi di Amerika di negara bagian mana? Dia akhirnya pilih Tennessee. Tempat saya sekolah dulu. Hmm, hmm, hmm. Apa namanya? Smyrna. di hmm. di kota Smyrna, nah itu karena apa teks didak apa reduction ya, ya. jadi pembebasan pajak sehingga ada persaingan kalau sekarang nggak ada persaingan antar daerah mau bersaing gimana dia nggak punya instrumen untuk menawarkan insentif semua insentif dari pusat makanya namanya pembangunan di daerah bukan pembangunan daerah jadi teruskan bang perjuangan ya, ya, itu tapi yang satu lagi, Bang, ini sebetulnya yang paling menarik, ini kayak yang perlu dikampanyekan kesadaran publik ya, Bang. Karena yang namanya PPN itu yang bayar tuh adalah end user. Ya. Tengah-tengah itu masih bisa dia apa? di balance ya, tapi end user. Nah, end user itu adalah warga daerah kan sebetulnya, Bang. Kalau dia sejahtera, dia bisa belanja, berarti dia bayar PPN kan gitu. Ya, kalaupun nggak Abang bilang tadi 100%. persen, kan? Dulah, bagi dua lah minimal gitu ya. Minimal ada dapat lah gitu. Yang nanti dia juga bisa balikin lagi GST refund kayak apa kayak namanya itu dia bisa atur lagi lah gitu. Nah, saya kira memang kita perlu mengkampanyekan ini. Gitu kan. Saya teringat ini, bang. Hari ini teknologi udah tersedia, gitu ya, bang Faisal ya. Kadang-kadang kita tidak sadar karena kita nggak tahu. Saya tuh beberapa kali bang survei ya, survei cecek lah, survei kecil-kecilan gitu. Saya tanya sama dia, sama orang lah, sama temen gitu. Kamu tahu nggak berapa kamu bayar pajak bulan kemarin, bulan Agustus? Oh nggak bayar, dia bilang itu karena dia kira PPH doang kan. Beli aqua kamu tuh bayar pajak loh 10% beli, li, beli, listrik gitu, kamu bayar pajak itu 10% PPN, 10 uh, 6% pajak penerangan jalan. Gitu ya, Bang ya. Satu-satu kan ada semua pajaknya itu. Oh iya ya banyak. Tapi kan nggak disadari, Bang. Sama dengan kayak kita ngeluarin duit 5.000, 10.000 apa kan kita nggak sadari gitu ya, Bang ya. Sekarang sebetulnya kalau tadi Abang cerita platform, Mungkin kita perlu satu platform supaya kesadaran orang berapa dia bayar pajak itu ada, gitu loh, Bang. Sehingga dia bisa mempertanyakan, "Tuh kan saya sudah bayar ini, kira-kira seperti itu, Bang." Nah ini yang mungkin sambungan dari apa namanya, neraca ruang tadi, gitu ya. Sehingga yang seperti itu juga sebetulnya titik masuk untuk menjawab keberagaman yang Abang bilang tadi yang supaya jangan menggunakan satu formula untuk seluruh Indonesia gitu ya bang ya. Jadi masyarakat Acehnya bisa bicara bahwa saya kan sudah bayar pajak segini gitu kan. Boleh dong saya prioritaskan ke sini sebagian untuk apalah entah untuk pendidikan atau apa segala macam. Tapi yang saya juga heran gitu upaya jangankan sampai ke situ bang upaya insentif apa intensifikasi pajak aja tidak berjalan ke situ gitu loh bang abang tau lah kalau kita udah bulan maret itu mau ngisi spt berarti mulai deg-degan itu karena nggak bisa masuk kecuali tengah malam atau apa gitu ya nah, ini ini gimana ini kayak perlu tapi nggak perlu gitu loh bang kayak jadi mainnya main besar aja saya lihat bang. Apa main bang Faisal nih apa wajib, wajib pajak besar ya itu diurus yang kecil-kecil ini nggak pernah diurus ya. Gimana kita mau bicara soal jumlah basis pajak yang menjadi lebih besar dan sebagainya gitu loh bang kira-kira bang. Ya ini ada cerita menarik eh, buat, buat saya agak-agak agak agak shock gitu. <tuh> Tadinya saya tinggal di Cijantung. Jadi bayar pajaknya di Jakarta Timur kan. Kemudian saya pindah ke Jakarta Selatan. Kata orang pajak Jakarta Timurnya, Bapak jangan pindah deh bayar pajaknya. Karena Bapak pajaknya ini lumayan gede. Gitu. Masya Allah. PNS, Bang Gilal bisa hitung gitu ya. Kira-kira berapa sih pendapatan saya? Kan nggak miliar-miliaran gitu. Tapi udah gede gitu nah makanya saya tuh marah sekali ya. waktu Pak SBY jadi presiden diumumkan tuh Pak SBY bayar pajak berapa lebih rendah dari pajak saya Duh. kan ya, ya. marah ya bang ya, ya harta ya, ya, ya. saya apa sih paling banyak buku nih apa rumah saya udah nggak punya sekarang saya tinggal di apartemen ya mobil dua that's all <laughs> tapi emang ada harta yang sangat berharga yang kami miliki ya ini anak-anak lah yeah, itu yeah, yeah. hartanya intangible <laughs> anak-anak gitu yeah, yeah. Insya Allah anak saya tidak memberatkan negara tidak dapat tidak, tidak dapat beasiswa dari yang baik dari pajak saya itu ya oh, yeah. <laughs> nah gitu-gitu karena anak saya nggak ada yang di sekolah negeri gitu kan ini nggak yeah, yeah. pajak kan yeah, yeah. nah jadi betul sekali uh, Sebetulnya orang miskin pun bayar pajak. Hmm. Ya kalau mereka beli apa-apa yang bang Jilal katakan ya. bayar pajak. Jadi no tax without representation ya. Nah jadi representasinya apa? Saya udah bayar pajak. Hmm. Kalau bang Jilal, ini saya sekarang tinggal di kawasan Kuningan, bang. Hmm. Kawasan Kuningan di dekat kantor KPK yang lama. Oke. Okay. Hmm. Jadi di belakang gitu, di belakang Rasuna Said. Dan gila akan 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 kesel barangkali ke rumah saya karena harus melewati jalan yang keriting, oh, oh. rusak segala macam gitu, sungainya kotor, saya tuh pingin gitu pak <gifat> jadikan tempat saya ini sebagai satu eksperimen bisa membangun lingkungan yang, yang asli bagus ya asli gitu ya. ya, pokoknya keren deh gitu. Masya Allah, gitulah. Tapi itu jadi daerah kuningan. Kita jadi daerah kesal kuning. tuh nggak bayar pajak, eh, membayar pajak tuh jadi kita ya, 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 ya. kesal. Betul betul. Ya, nah, betul. Makanya saya itu menyarankan, pertama itu jangan digunakan istilah wajib pajak. Kalau kita wajib bayar, the taxpayer aja pembayar taxpayer pajak. Aja pembayar wajib pajak, pajak tuh konsekuensi hukumnya kalau tidak bayar saya dipenjara. gitu. Wajib loh gitu. Tapi negara tidak wajib untuk melayani saya. Hmm. Itu loh. Jadi konsepnya enggak demokratis sekali pajak ini. Iya, iya. Wajib pajak WP. Aduh, bayangin. Makanya Bang Gilal kalau terlambat sebulan saya ini sempat terlambat ya bayar pajaknya bulan Maret kemarin itu kan bayar pajaknya bulanan kecil ya terlambat itu kan kena denda PPH 25 Mas Elang. PPH seorang ya, ini, PPH 25. terlambat. Nah, denda tuh dua persen, dua persen setiap bulan loh. Nah, kalau negara terlambat melayani kita nggak ada denda, nggak ada bang, nggak ada sanksi. Bahkan bahkan bang, ini sorry ini kenapa cerita gini ya? Kalau misalnya kita itu diundang lah bang ya atau mungkin diundang sama instansi pemerintah gitu ya bang ya atau instansi wapu lah wajib pungut gitu ya wajib pungut dia bayar kita misalnya katakanlah fee atau honor kan gitu bang kan sudah dipotong lalu dia tidak kasih bukti potong gitu kan bang waktu akhir tahun kan kita kumpulin dong kita kasih tahu bahwa pendapatan kita ini tanpa bukti potong kan kita tidak bisa klaim bahwa itu sudah ada potongan. Jadi daripada ribet kita nggak usah bilang sudah dipotong lah, anggap aja belum dipotong kan gitu. Kita anggap ini grossnya segini. Gitu. Tapi ada aturan kalau ternyata itu sudah dipotong dan mereka tahu, maka dicatatkan kita itu lebih bayar gitu bang. Kalau lebih bayar harus di Restitusi, kan gitu Bang ya. jangan coba-coba minta restitusi. diperiksa. Lah. <laughs> Makanya ini gimana sih kok bikin aturan jebak-jebak semua gitu loh Bang. Orang tidak hanya Bang bang dealer kita saya juga begitu. Jadi yang eh, disiplin ya eh, hmm. mengirimkan wajib eh mengirimkan bukti potong itu kompas ya. Saya sebut saja nggak apa-apa ya, ya. kan promosi yang bagus Kompas kemudian kantor saya LPM Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat kemudian kalau bank jadi setiap ada acara di bank itu bukti potongnya dikirim lewat pos kalau Kompas itu pada acara itu sudah ada bukti potongnya oh oke okay. jadi ya, ya. paling keren Kompas ya, ya. itu BCA hmm. Nah ironisnya enggak apa, apa lah saya insya Allah nggak ada nggak 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 takut kalau di perkara pun diperkarakan saya diundang di jen pajak tidak ada bukti pajaknya bukti potongnya. di jen pajak ya, ya, ya. saya udah bilang ke mereka tolonglah kalian memberikan contoh itu pengalaman pribadi jadi segelintir sekali yang menyampaikan bukti potong itu akhirnya udahlah jadi saya masukkan tuh di catatan buku saya, nih catatan buku saya itu berapa yang saya terima itu yang saya laporkan di pendapatan saya yang akan jadikan basis untuk bayar pajak. Hmm. Jadi dua kali dua kali deh gitu. Ya, 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 ya. That's the only way. Tapi kan ya itulah bang, kita maksudnya kan mau tertib gitu ya mau tertib tapi ada bukan bukan masalahnya nggak mau diperiksa capek aja kita kalau diperiksa coba itu bayangkan diperiksa buku tabungan kita lima tahun terakhir iya, saya benar. kan udah nggak punya iya, belum tentu punya nah, kemudian kita minta bang bang ada catatannya itu bisa satu So, seberat apa dan setiap lembar di bank itu dicas dicash nggak gratis jadi masya allah udah deh itu buat perusahaan-perusahaan aja lah buat pribadi janganlah diterapkan seperti itu jadi jangan coba-coba minta restitusi iya, nyakit itu makanya saya juga kayak bang faisal tuh saya selalu minta bukti potong gitu ya nah salah satu yang tertib tuh kebetulan MRT, Bang. Nah, itu tertib ya. MRT Jakarta uh, uh, kereta. Kereta, kereta tanah Iya. Oh, okay. nah, dia tertib, dia tertib. Tapi yang lain ampun, Bang. Kita kejar-kejaran kayak kita yang jadinya. Kayak <laughs> kita debt Oh, ada satu lagi. Ini NGO. Namanya Prakarsa. Saya surprise acaranya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Tapi mereka mengirim bukti potongnya. Hmm. Nah, itu satu-satunya NGO yang seperti itu. Yang lain mah enggak enggak kirim potong nah, potong. <laughs> Jadi kita promosikanlah orang-orang baik ini. Usahakan dipromosikan, dipromosikan. Bang Faisal, ini saya sangat anu loh, Bang. Mudah-mudahan Bang Faisal tidak keberatan ikutan barang-barang ya, Bang. Saya pengen memperjuangkan yang namanya eh uh, meraja ruang sampai kepada urusan teks tadi gitu ya yang tadi kita bicarakan itulah dengan sukacita karena terus kita satu apa namanya satu visi lah ya untuk ya, membuat ya, Indonesia ya. yang baru dan kita punya keyakinan yang tinggi bahwa ya. yang paling mengerti daerah itu adalah orang daerah, orang daerah. Dan kita sedemikian sangat beragam tidak mungkin pakai satu formula. Betul kita nggak usah pakai istilah federalisme, otonomi hakiki aja, deh. otonomi Dengan basis, hakiki, iya. falsafah, planologi, ya, 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 ya. Uh, ahli-ahlinya lah, saya saya serahkan aja gitu. Tadinya saya tuh uh, mikir apa yang bisa saya sumbangkan nih ya untuk pemikiran malam ini gitu ya. ya, ya. Buat saya terlalu abstrak bang. Uh -huh. uh, segera setelah kita diskusi ini barulah saya oh ini ternyata uh, ini salah satu prasyarat nih penting banget dan oleh karena itu eh, eh, apapun yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan, kita lakukan. untuk eh, ini karena ini menu reformasi juga, bang. Iya. Ya, ya. Menu reformasi yang kita lupakan. Betul. Otonomi hakiki itu adalah mengembalikan manusianya menjadi manusia, bang. Ya, jangan dijadikan dia penumpang, apalagi apa namanya penyusup gitu ya kalau dia manusia adalah manusia ruang itu tidak akan ada apa-apanya nol pun tidak not available istilah na gitu sebelum manusianya ada tapi begitu manusianya ada dia baru ada sesuatu termasuk manusia yang di tempat lain yang melihat ruang itu yang belum ada pengen dia dudukin kan gitu pak ilmu bang jilal ini membumi dan apa ya, oh, di mainstream gitu ya. Selama ini kan di media terus, kan, gak ada hubungannya sama planologi. Nih. Nah, <laughs> sekarang baru membuktikan gitu, Bang Faisal. Makasih okay. banyak, saya makasih nanti sama, -sama. Nanti kan saya email ya. Iya, Bang, okay. tinggi ya, Bang? Ya, nanti kita kontak ya. Iya, oke, okay. okay. makasih, Bang. Yo, makasih, yo. Bang. Yuk, selalu sama-sama. Salam semua Bang.